Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua geng puaka yang mendoakan aku, yang memberi sokongan, yang memberi kata-kata semangat untuk aku terus berkarya dalam channel YouTube ni. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan kesejahteraan aku dan juga mendoakan untuk arwah ayah aku yang baru meninggal minggu lepas. Aku nak ucapkan terima kasih. Tanpa korang, kemungkinan besar aku susah untuk teruskan apa yang aku buat ni. Dan maybe aku kurang bersemangat. Aku nak minta maaf sebab aku masih lagi orang cakap lost sikit. Kau belum ada dalam realiti yang sebenar. Tetapi insyaAllah malam ni aku nak sampaikan satu kisah seram setelah agak lama dah aku tak buat. Jadi itu pun aku nak minta maaf. Walaupun banyak betul aku minta maaf kan. Tetapi sebelum aku mula, aku nak minta kepada korang semua tekan button subscribe kepada ada yang belum tekan button subscribe dan show your support. Aku ucapkan terima kasih juga kepada yang baru jumpa channel aku. Aku harap korang terhibur dengan segala konten yang aku sediakan. Jadi tak nak dengan masa guys, macam biasa kita teruskan dalam malam puaka. Kisah pada malam ni yang aku nak kongsi dengan semua geng puaka setelah hampir 2 ke 3 minggu aku senyap berlaku kepada seorang remaja lelaki yang aku boleh cakap tampan jugalah. Sebab apa aku cakap dia tampan? Sebab remaja yang bernama Kasha ni pada masa ni baru berusia 23 tahun dan asal tempat kelahiran dia di negeri Kelantan. Apabila kita cakap negeri Kelantan ni, kulit dia tak payah cakap lah Mat. Semua putih-putih, yang mana lelaki pula handsome-handsome. Kau tengok je lah kan, kalau kita tengok cerita Thailand zaman dulu, laki dia semua muka top model apa semua. Tapi tak nak cerita pasal tu. Kasha ni yang kesiannya sejak umur 23 tahun ni dia telah pun kehilangan kedua ibu bapa dia. Ibu bapa si Kasha ni telah meninggal dunia sejak dia masih di bangku sekolah lagi. Jadi aku memang teramat boleh bayang perasaan apabila engkau dah tak ada ibu bapa dan Kasha ni pula nak bertambah malang sebabkan dia merupakan anak tunggal. Jadi tak ada apa-apa dah yang tinggal. Bapa dia pun tak tinggalkan dia harta apa semua. So dia terkontang-kanting dekat negeri Kelantan tu. Disebabkan itu, Kasha ni pun bertindak untuk pergi merantau. Orang cakap tu membawa dirilah untuk melupakan kepahitan hidup dia selama ni. Dia pun pergi, tak jauh pun, dia pergi ke Siam ataupun aku boleh cakap negeri Gajah Putih. Sepanjang dia tinggal di negeri Gajah Putih ni, bermacam-macam pekerjaan aku boleh cakap yang Kasha ni kerja. Tak kisahlah korang nama kan, kerja yang sebawah-bawah yang boleh sehinggalah setinggi-tinggi yang boleh. Semata-mata untuk apa? Untuk mencari pengalaman. Dan lama tak lama, dia duduk situ selama 3 tahun guys. So bila dah duduk selama 3 tahun, cakap Kelantan tu dah bertukar kepada cakap Siam. Kasha ni teramat fast learner ataupun cepat belajar. Dia dah reti dah berbahasa Siam. Sehinggakan orang Siam pun apabila dia cakap, "Hey, where are you from? Where are you from?" Dia cakap Kelantan, orang Siam pun ingat dia game. Orang Siam pun ingat, "Hey, you are from Siam, you are from Thailand," apa semua kan. Thailand lah, biasalah tu kan. So dia bekerja sana selama 3 tahun. Sedar tak sedar, selepas 3 tahun dia dah rasa yang banyak dah pengalaman yang dia timba dekat negeri Siam ni, dia pulang ke negeri kelahiran asal dia iaitu Kelantan. Dan bermulalah sesi ataupun bermulalah kehidupan sebenar si Kasha ni. Sebaik saja dia pulang ke Kelantan, dia memulakan kehidupan aku boleh cakap selepas dah puas merantau, itulah masa dia untuk membina fresh life ataupun kehidupan baru. Oi, direct translate Mat. Kehidupan baru dia bermula mendapat pekerjaan yang bagus dan sedar tak sedar juga kerja punya kerja punya kerja. Dah setahun setengah dia kerja di salah sebuah syarikat yang terletak di bandar Kelantan tu. Dan sepanjang setahun setengah dia kerja kat syarikat tu, Kasha ni mempunyai seorang kawan baik. Dia berkenalan dengan seorang lelaki yang lebih dikenali sebagai Wan Jo. Wan Jo, bukan Wan Jo kampung baru, nasib lemak tau, bukan. Ni Wan Jo memang orang Kelantan, memang famous lah.
Sebab apa famous? Sebab Wan Jo ni, dia ada satu hobi guys. Hobi dia adalah karaoke. Dia lah kerap kali ajak si Kasha ni apabila dia tengok Kasha semak bab kerja, bab hidup apa semua. Kasha ni memang rapat betul dengan Wan Jo ni. Sebab Wan Jo akan ajak dia, Kasha let's go lah, kita pergi karaoke lah, kita pergi karaoke. Cakap Kelantan lah, aku tak nak lah cakap Kelantan kan, aku tak reti. Dia ajak Kasha, tak adalah kerap sangat, dalam seminggu tu 6 kali je dia pergi. Setiap habis kerja je, malam tu lepas dah dinner apa semua, dia akan ajak si Kasha ni untuk pergi karaoke. Walaupun Kasha ni tak berapa pandai menyanyi ataupun dia tak berapa minat, tetapi disebabkan Wan Jo ni cukup rapat dengan dia, ke mana saja Kasha pergi, Kasha nak luahkan perasaan dia apa semua, Wan Jo ni rela dengar. So Kasha layankan je. So sepanjang dia tinggal kat negeri Kelantan tu, berkawan pula dengan Wan Jo, bermacam-macam lah yang diorang buat, pergi merantau ke negeri mana-mana lah, pergi travel ke Pulau Pinang apa semua, dia akan bersama Wan Jo ni. Kiranya Wan Jo ni dah macam ahli keluarga dia juga, sebab dia dah tak ada sesiapa kan. Sehinggalah rutin harian dia yang dianggapkan normal tu tiba-tiba guys berubah selepas ada satu kejadian yang cukup misteri dan menyeramkan berlaku kepada Kasha guys. Dikatakan guys, pada satu hari itu berlakulah kejadian yang cukup misteri buat Kasha ni. Sebab apa? Sebab rutin si Kasha ni, kalau korang semua nak tahu, dia ada dua je. Selepas dia habis kerja, sama ada dia terus pulang ke rumah untuk berehat. Kalau tak pun, kawan baik dia si Wan Jo ni akan ajak dia pergi karaoke. Tetapi pada hari itu, Wan Jo ni dia ada urusan lain. Dan pada masa tu pun, Kasha ni badan dia agak penat. Jadi dia minta diri untuk terus, lepas habis kerja, untuk terus pulang ke rumah. Sebaik saja dia sampai depan pintu rumah dia, dia buka je pintu. Buka pintu, selalunya tak ada apa pun, surat ke apa-apalah, pamphlet apa semua, orang selit ke apa, tak ada. Tetapi pada hari itu, sebaik saja dia melangkah selepas dia buka pintu rumah dia, dia terpijak sesuatu. Lepas tu bila dia tengok, seolah-olah macam ada seseorang yang selitkan satu pucuk surat dekat celah bawah pintu tu. So dia pun angkat surat tu, dan surat tu yang cantik dia, Kasha ni cakap, oh surat ni cantik sebab apa? Sebab dia berwarna jingga. Jingga ni macam warna purple-purple, nak cakap purple, tak purple apa semua. Dan yang teramat pelik, surat tu bukan biasa-biasa. Sebab surat tu tak ada langsung nama pengirim, alamat ke apa. Dia umpama surat kosong dan diikat menggunakan tali ataupun ribbon berwarna merah. Jadi pada masa tu Kasha tengok, ho Allah, siapa pula dia? Cakap Kelantan dah. Dia tengok, siapa pula dia hantar ni kan? Dia fikir. Aku ni dah lah nak cakap mak bapak dah tak ada. Nak cakap sedara ke, hantar ke, mana dah tahu kan, ada jemputan kahwin ke apa. Kasha ni fikir, tak ada lah, aku hidup sebatang kera, sebatang kara apa semua tu. Lepas tu dia pun, nak buka ke tak nak? Ada sebersalah. Macam gitulah, sebab itu di luar kebiasaan. Tak pernah-pernah dapat surat, tiba-tiba dapat surat. Dah lah macam tu, cantik pula tu kan. Dia punya fikir, malas lah. Dia pun campak lah. Dia masuk ke rumah, dia campak dekat atas meja kerja kat rumah dia. So dia pun bersiaplah pergi mandi, solat maghrib, lepas tu berzikir, solat isyak, lepas tu dinner. Dan selepas dah solat apa semua, macam biasa, jam menunjukkan pukul 10 malam, dia pun duduk balik di meja kerja dia tu sebab dia ada sedikit kerja yang dia nak siapkan. Sebab dah nak kena submit esoknya. So tengah dia buat kerja, tiba-tiba dia ternampak balik surat yang dia campak tadi tu dekat atas meja. So Kasha ni pun berhenti buat kerja kejap, dia pun ambil balik surat yang jingga tu kan. Pada masa ni hati dia masih lagi sama juga. Nak buka ke tak nak? Nak buka ke tak nak kan? Sebab dia risau. Lagi-lagi pula orang tinggal kat Kelantan ni, orang cakap bak sihir-sihir ni Kasha dah pernah dengar dah. So dia takutlah. Lagi-lagi pula ada ribbon berwarna merah kan. Nanti buka-buka je kan, boom, pontianak, pocong keluar macam tu kan. Oh pisang mat. So Kasha ni sebab fikir punya fikir, end up buat juga. Alah bodoh betul kan. Sebab mainan tu, perasaan tu, kita tak boleh nak kawal kan. Kasha ni buka. Dia buka, dia tarik je surat tu keluar. Fuh, bau dia, Kasha cakap, memenuhi ruang dekat dalam bilik kerja dia tu, dekat rumah tu. Bau bunga mawar ataupun bunga melo putih, dia cakap. Memang wangi betul, bau-bauan bunga kan. Lepas tu dia pun tengok,
apa hal kuat sangat bau wangi ni? Bila dia buka je surat tu, alangkah terkejutnya Kasha sebab tulisan dia memang cukup cantik. Dan yang bertambah pelik, surat tu bukan dalam bahasa Melayu atau bahasa Kelantan ke apa. Tetapi tulisan dalam bahasa Siam, guys. Sebaik sahaja macam tu, bila Kasha tengok tulisan dalam surat tu berwarna Siam, bulu remang, bulu romang. Bulu roma si Kasha ni terus meremang satu badan sebab dia terus rasa yang astaghfirullahalazim. Surat apa ni dalam bahasa Siam kan? Adakah aku telah pun terkena sihir? Ah, dia dah takut dah. Tetapi takut-takut baca juga. Alamak, bodoh betul lah. Baca juga. Oh, dia baca. Dia bacalah perenggan pertama. Nasib baiklah macam aku cakap, Kasha ni dah fasih berbahasa Siam. Dah boleh tulis Siam apa semua. So, dia fahamlah apa surat tu tulis. Bila dia baca, nak cakap puisi bukan puisi. Nak cakap madah bukan madah. Tetapi ayat dia cukup puitis. Ah, seolah-olah pengirim ni ingin hantarkan surat tu kepada kekasih. So Kasha ni bacalah, wahai sayangku, aku rindu akan dirimu. Apa semualah kan? Puitis betul. Dia dah baca. Kasha ni sedar tak sedar, walaupun tulisan tu ataupun surat tu agak panjang, dia baca juga sampai habis. Seolah-olah dia terbuai-buai dengan ayat-ayat puitis dalam surat tu. Tetapi nasib baiklah, selepas dia habis baca, dia duduk termenung kejap. Lepas tu dia tidur. Macam biasa. Lepas tu esok sambung kerja balik kan. Dia tak endah pun surat tu. Yalah, lagi pun surat tu tak ada alamat apa semua kan. Dia pun tak tahu. Maybe orang salah hantar ke apa. So dia buat tak tahu je lah. Kerjalah. Kerja seminggu pun berlalu. Masuk minggu kedua. Masa ni, dia balik kerja macam biasa juga. Dan tetap perkara yang sama terjadi. Dia nak buka pintu je, tiba-tiba ada lagi satu surat berwarna jingga dan sama juga terikat ribbon berwarna merah terselit bawah pintu rumah dia, guys. Dan disebabkan ini telah kali kedua Kasha menerima surat misteri ni, jadi dia tak adalah nak terkejut sangat. Cumanya dia rasa, siapakah pengirim ni dan macam mana orang boleh hantar surat tanpa tulis alamat, tanpa ada nama, dan siapa yang hantar, macam mana dia hantar, orang ni selit ke apa kan, ataupun memang untuk dia ke ataupun untuk orang lain. Bermacam-macam persoalan bermain dalam fikiran si Kasha ni. Jadi pada masa ni dia tak mandi apa semua, dia terus labuh ke ataupun terus baring dekat atas sofa dan buka untuk terus nak baca apa pula yang tertulis dalam surat yang nombor 2 ni. Dan sama juga macam surat yang pertama, masih lagi madah berhelah. Cumanya kali ni Kasha cakap ayat dia lagi puitis, lagi terbuai-buai. Kasha ni baca, wahai sayang yang ku cinta, apa hal engkau tidak membalas surat aku apa semua kan? Apalah, geram pula aku kan. Bermacam-macam lah madah Kasha ni pun. Seolah-olah walaupun dia tak tahu surat tu daripada siapa, tetapi dia dah rasa macam terjatuh cinta. Jadi pada malam tu, pelik tak pelik, Kasha ni karang seolah-olah membalas balik apa yang pengirim ni telah hantar kat dia. Kasha pun karang satu puisi ataupun satu ayat madah juga, seolah-olah macam Kasha ni tengah bercinta dengan pengirim ni. Cumanya selepas Kasha ni habis tulis apa semua, dia masuk dalam sampul surat dia. Cumanya Kasha ni sampul dia biasa je lah, warna putih kan. Dia tak sempat nak cari pula yang cantik kan. Dia berselit je masuk apa semua. Dah cantik-cantik buat kan, Kasha ni ambil je ribbon ke apa yang dia jumpa kat rumah tu. Dia pun ikat. Cik, nak buat sama kat tu. Dia ikat apa semua, letak pula bedak talcum, nak biar wangi sikit. Dia letak bedak-bedak semua perfume apa semua. Tetapi yang Kasha ni lupa, kepada siapa yang dia nak tulis, kepada siapa yang dia nak kirim kan. Sebab surat yang dia terima tu semua tak ada alamat, tak ada nama. Kasha ni tak kenal pun sebenarnya siapa. Jadi pada masa tu Kasha dah agak frust. Dia dah mula macam marah kat diri dia sendiri. Aku nak reply surat kau, tetapi kenapa? Kenapa macam ni? Kau tidak memberi ruang untuk aku reply. Tak ada alamat apa semua kan. Whatnot betul. Kau nak aku baca, tetapi kau tak letak alamat, macam mana aku nak reply kan? Frust punya frust punya frust.
tidur juga, Mat. Tidur terbongkang macam tu kan kat meja kerja sebab dah penatnya pasal. Esoknya tak pergi kerja, ambil MC sebab apa? Ha, sebab dah terhayal dengan surat cinta ni kan. Kasia ni jadi tak tenang balik. Dan disebabkan surat ni, kalau korang nak tahu, prestasi kerja Kasia dah mula menurun sedikit. Dia ada masa dia pergi kerja, dia buat office tu macam mak bapak dia punya je. Ada masa dia nak pergi, dia pergi. Ada masa dia tak pergi, dia tak pergi. Sebab apa? Sebab bukan hanya dua keping surat sahaja, guys. Boleh dikatakan setiap minggu daripada surat pertama yang dia terima tu, setiap minggu akan dapat ataupun Kasia ni akan menerima surat yang berwarna jingga, tetapi tidak tahu siapakah pemilik surat ini. Wow, macam pop quiz. Kita sambung kejap lagi, guys. Yeah. Selepas 2 bulan Kasia ni kejap kerja, kejap tak kerja, kejap ambil MC, emergency leave, apa semua leave yang dia boleh ambil, prestasi kerja dia dah mula menurun. Dia dah tak perform macam dulu dah. Aku boleh cakap Kasia ni seolah-olah dah macam tak nak dah kerja kat situ. Jadi kawan baik dia, si Wan Jo ni, dah mula perasan dah perubahan sikap yang berlaku kepada kawan baik dia, si Kasia ni. Sebab apa? Sebab kalau si Kasia ni kat tempat kerja pun, dia lagi banyak mengelamun ataupun termenung daripada fokus terhadap kerja untuk siapkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh majikan si Kasia ni. Jadi sebabkan macam tu, Wan Jo ni pernah juga beberapa kali selepas habis kerja, macam biasalah, ajaklah si Kasia ni. Eh, apa lagi? Karok lah kan? So, ada satu hari, Wan Jo ni macam biasalah, dah habis kerja apa semua, dia pun ajaklah si Kasia ni. Eh, Kasia, jom lah, hok Allah, kita pergi karok lah. Kan? Kasia ni pun macam ada mood tak ada mood je. Pada masa tu, Kasia kata, eh, tak nak lah malam ni kan. Kawai penat ni, kawai nak balik je kan. Jadi, bila Wan Jo dengar si Kasia ni reject pelawaan dia, bukan sekali dua, dah berkali-kali. So, Wan Jo ni terjadi angin. Ha, Wan Jo ni cakap, hok Allah, ini dah berapa kali dah mu cancel ni kan. Aku dah lah ada lagu baru ni nak nyanyi kan. Dah lama dah Kasia kita tak karok kan. Alamak, jomlah dekat rumah mu pun bukan ada siapa kan. Alah, relax lah. Tiba-tiba je si Kasia ni out of sudden ataupun secara mengejut, tiba-tiba melenting. Si Kasia ni mula meninggikan suara dan terus memarahi si Wan Jo ni. Kasia ni cakap kat Wan Jo, mu goyak baik sikit boh. Cakap mu kecek baik sikit. Aku nak balik, aku penat lah. Lantak akulah. Kau ni asyik nak karok, nak karok, nak karok. Kalau nyanyi sedap tak apa, asyik aku je yang nak kena melayan. Dah lah kau ni asyik ajak aku karok. Kalau kau yang bayar pun tak apa. Ini aku juga nak kena bayar kan. Dah lah, hidup aku, hidup aku lah. Tak payah nak masuk campur. Boom, Kasia ni terus belah balik naik motor, tinggalkan si Wan Jo ni. So, disebabkan perangai si Kasia dah mula sensitif, bergurau sedikit, tak boleh kerja pun macam lahanat punya malas apa semua, Wan Jo ni dah mula rasa sangsi sedikit. Wan Jo ni rasa tak manis ni kan. Mesti ada sesuatu yang berlaku kepada Kasia ni. Sebab itulah perangai dia berubah macam tu. Disebabkan Kasia ni dah mula berperangai pelik, Wan Jo ni dah mula risau. Jadi ada satu hari, Wan Jo ni pun cakaplah dekat Kasia yang hari ni kita tak payah nak pergi karaoke. Apa kata kita pergi lepak kat rumahmu je. Dia cakap, jomlah lepak kat rumahmu je Kasia kan. Aku pun penat juga ni kan. Kita makan-makan, kita tapau makanan, kita makan kat rumah kau. Bolehlah kita borak-borak apa semua. Sebab Wan Jo cakap kat Kasia, aku pun lama dah tak pergi rumah kau kan. Dan Kasia ni pun setuju. Kasia ni cakap, ah, okeylah, jomlah pergi rumah aku lah. Jadi diorang pun dah beli makanan apa semua untuk makan malam, pulang ke rumah si Kasia ni. Dan sebaik saja masuk dalam rumah si Kasia ni, alangkah terkejutnya Wan Jo ni. Sebab tengok keadaan rumah tu, na'uzubillah, tak terurus dengan bau. Bila masuk-masuk je dengan bau busuk, bau masam, dengan baju bersepah merata-rata apa semua. Lepas tu bila tengok di ruangan apa, pintu dapur tu, boleh nampak bekas-bekas makanan. Dekat atas meja pun ada bekas-bekas makanan yang dah tak tahu berapa hari bersepah-sepah. Jadi bau busuk ni dah mula buat Wan Jo ni rasa astaghfirullahaladzim Azim. Sehingga kawan Jo ni tegur si Kasia ni. Allahuakbar Kasia, macam mana hang boleh hidup dalam ni kan? Tiba-tiba buat kedah kan. Lantaklah, hentam je lah Mat. Kau redor je lah kan. Wan Jo ni cakap kat Kasia, macam mana kau hidup ni? Kan aku tahu kau tinggal seorang, tetapi Allah Kasia, cibai betul bau kan? Bau busuk dengan baju, dengan bekas makanan bersepah-sepah. Apa benda kau ni kan? Jadi Kasia ni cakap kat Wan Jo, biasa lah. This my life, man. This my life kan?
ini semua duniawi. Sempat pula pesan, tegur pula si Wan Jo ni. Alah, anak betul kan. Dia cakap kat Wan Jo, ini semua standard lah. Aku hidup bujang, alamak. Inilah life aku. Itu semua tak penting apabila engkau sedang dilamun cinta. Wah, Kasha ni cakap macam tu. Lagilah Wan Jo ni rasa, astaghfirullahalazim. Dia tengok Kasha ni atas bawah je. Eh, ni pelik betul ni kan. Jadi, lepas dah duduk macam tu, time nak makan pun si Wan Jo ni sampai kembang tekak sebab bau busuk tu. Dia sampai tak lalu nak makan. Tetapi bila dia tengok Kasha ni, oh, berselera je makan kan nasi goreng tom yam tu. Oh, Kasha ni suap, 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 suap. Dan sambil makan, dia perasan Kasha ni ada membaca ataupun memegang sepucuk surat ataupun kertas. Dia tengok Kasha ni khusyuk sambil makan tu, baca, baca, baca kan. Jadi Wan Jo ni tanyalah si Kasha ni, apa benda yang kau baca ni kan. Lepas tu Kasha ni tunjuklah kat Wan Jo. Tetapi macam biasalah, sebabkan tulisan dalam bahasa Siam, Wan Jo ni tak retilah nak baca, dia tak faham lah. So dia suruhlah Kasha ni explain kat dia, apa benda ni, bahasa apa ni kan. Kasha kat, ah tu kau tak tahu, inilah surat daripada Siam aku dapat. Si Wan Jo ni tanya lagi Kasha, eh surat siapa ni kan. Inilah surat gadis yang hantar kat aku, yang aku cakap kau aku tak betul sekarang ni, rumah bersepah apa semua, kerja tak kerja ni, sebabkan ni lah, ni surat ni. Dia faham perasaan aku setiap hari. Kalau kau nak aku baca kan tak? Siap Kasha ni offer kat Wan Jo, kau nak aku baca tak? So Wan Jo ni pun cakap, kau bacalah sikit. Dan sebaik sahaja Kasha ni start membaca apa isi surat tu, lagilah Wan Jo meremang. Sebab ayat-ayat dalam surat tu memang betul cukup puitis. Wahai kekasihku Kasha, kita bercinta umpama bulan dan enggang apa semua ni, ni, ni lah, biasalah bermadah berhelak apa semua kan. So si Wan Jo ni dah rasa, ish, biar betul kan. So Wan Jo ni tanya Kasha, gatal pula kan, sempat garuk tu. So Wan Jo tanya Kasha, eh Kasha, siapa ni gadis pilihan kau ni? Wah, kalau daripada Siam sure cantik kan. Tetapi setiap kali Wan Jo ni tanya siapa, Kasha ni seolah-olah tak boleh memberi penjelasan. Sebab hakikatnya si Kasha ni pun tak tahu siapakah pemilik ataupun siapakah orang yang dia tengah bercinta ni. So Kasha cakap, itu semua tak penting. Sekarang ni surat ni membuatkan hati aku tenang, membuatkan aku rasa hidup aku bahagia apa semua kan. Eh, kau ni banyaklah, sepatutnya kau support aku, bukannya kau lebih hentam aku apa semua kan. Terus panah baran. Ha, so mood Kasha ni ada masa dia okey, ada masa dia panah baran apa semua. So Wan Jo ni disebabkan keadaan Kasha, dia dah tengok dah macam tu, dia dah tahu dah, ini mesti, ini bukan normal ni. Ini bukan Kasha yang aku kenal 2 tahun yang lepas. Ini bukan kawan baik aku ni. Perangai Kasha ni cukup perit untuk dia tengok dalam keadaan busuk tak terurus apa semua. Seolah-olah Kasha ni telah dipukau oleh sesuatu. Jadi disebabkan itu, selepas sahaja si Wan Jo ni dah lepak kat rumah Kasha pada hari tersebut, minggu seterusnya si Wan Jo ni pun cuba mendapatkan hikmat nasihat daripada pakcik dia yang bernama Pakcik Mat. Pakcik Mat ni kebetulan pakcik si Wan Jo ni merupakan pengamal perubatan Islam dekat negeri Kelantan tu. Dan aku dengar Wan Jo cakap pakcik dia ni agak famous. Ha, so kalau ada antara korang yang kenal, kenal lah kan. Ha, aku tak naklah sebut nama. So dia pun minta lah nasihat. Dia ceritalah keadaan si Kasha ni macam mana apa semua kan. Dia explain kat pakcik dia. Dan pakcik dia betul, pakcik dia cakap, kawanmu ni, oh aku boleh rasa dah ni, aku boleh rasa something wrong, something wrong kan. So pakcik dia pun plan lah dengan Wan Jo ni. Dia cakap, nanti mu ajak kawan baik mu ni, si Kasha ni kan, mu ajak dia datang rumah mu kan, nanti pakcik pergi rumah mu, ha, kita merawat dia. Tetapi ingat, kau suruh dia bawa benda-benda yang dia dapat tu, surat ke apa semualah, kau suruh Kasha ni bawa. Kau cakap lah dekat dia, kau pancing lah, kau cakap yang engkau pun happy tengok dia bercinta dengan makhluk apa haram jadah ni, tak tahulah siapa. Kau pancing dia, yakinkan si Kasha ni untuk pergi dekat rumah kau Wan Jo, dan dia akan bawa surat-surat yang diterima tu semata-mata untuk pakcik dia dan Wan Jo ni mendapatkan jawapan dan juga merawat kesakitan ataupun keperitan yang dialami oleh si Kasha ni guys.
Setelah Wan Jo mendapatkan hikmat nasihat daripada Pak Cik Mat ni, Pak Cik Mat pun mengarahkan Wan Jo ni untuk memancing si Kasha ni untuk datang ke rumah dia bersama surat-surat misteri yang dia terima tu. Jadi bermulalah sesi pujuk rayu. Wan Jo ni, dia menipu si Kasha ni. Dia buat seolah-olah dia pun turut excited dengan surat-surat yang diterima. Dia pun melayankan perasaan cinta ataupun terbuai-buai yang dialami oleh si Kasha ni. Hampir setiap hari guys, Wan Jo ni akan cuba memancing si Kasha ni dengan pujuk rayu. Kadang-kadang Wan Jo ni cakap kat Kasha, "Weh, ada tak surat baru kau terima kan? Ui, aku happy betul lah, member aku sedang syok bercinta macam orang tak betul ni kan." So Kasha ni pun melayan lah. Lagilah suka orang cakap, umpama kau tidur di sorong bantal macam tu kan. Kasha ni excited. Lagi-lagi pula kawan baik dia ambil tahu pasal dia yang sedang syok bercinta tu. So Kasha ni cerita lah, "Eh, semalam pun dia hantar surat, dia tulis dalam bahasa Siam apa semua. Wah, aku baca pun, soi, dia memang betul lah. Aku sedang dilamun cinta apa semua." Wan Jo ni pun selepas dah dipujuk, dipujuk, dipujuk apa semua, Kasha ni termakan cakap Wan Jo ni. Dan Kasha bersetuju apabila satu hari tu Wan Jo cakap, "Apa kata kau bawa semua-semua surat kau tu, lepas tu kau lepak rumah aku. Kau bacalah semua. Aku nak juga dengar kan apa yang Minah tu hantar ke ataupun apa kekasih kau hantar ni kan." So Kasha ni lagi excited. Dia kumpulkan surat-surat dia, letak dalam satu kotak, dah hampir penuh dah. Punya banyak mat dapat surat tu kan. Aku tak tahulah macam mana dia interact, tak ada alamat apa semua, tetapi redo jelah. Dia pun bawa, follow lah si Wan Jo ni untuk pergi ke rumah Wan Jo. Pada masa ni, Kasha tak fikir apa pun. Dia banyak mengelamun. Orang sedang bercinta kan? Cinta itu buta. Love is blind. Wah, direct translation lagi. So, tengah on the way tu, berborak lah Wan Jo ni dengan Kasha. Berborak lah. Wan Jo ni ambil lah hati si Kasha ni. Semata-mata tak nak Kasha ni macam tahu apa niat sebenar Wan Jo ni. Sebaik saja sampai di rumah Wan Jo ni, mereka berdua disambut oleh Pak Cik Mat ni, yang merupakan Pak Cik kepada Wan Jo ni tadi. So Pak Cik Mat cakap, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ni Cik Mat, inilah kawan saya si Kasha ni yang saya cakap yang sedang dilamun cinta ni." Cik Mat pun menipu juga. Cik Mat pun layan kan je kan. "Oh, inilah Kasha, Pak Cik ada dengar daripada anak buah Pak Cik ni, Wan Jo ni cakap sedang dilamun cinta kan sekarang kan." So Kasha ni pun cakap, "Betul Pak Cik, I'm in love." Cik, tiba-tiba kan, "I'm in love. Saya memang excited Pak Cik. Ni surat-surat ni saya bawa ni untuk nanti kita boleh baca lah. Kalau pakcik nak join pun boleh kan." Lepas tu pakcik Mat pun layan lah ganja. "Oh, bagus lah. Tak apa, nanti kita cerita. Sekarang ni, sebelum masuk rumah, apa kata Kasha, awak letak je surat-surat ni dekat luar rumah lu." So Kasha ni dah rasa pelik lah. Kasha cakap lah dekat Wan Jo, "Eh, apa pakcik kau ni suruh aku letak surat kat luar rumah? Bawa masuk lah, jatkan hilang kan." Wan Jo pun cuba sedaya upaya memberikan pelbagai alasan kat Kasha ni. Dia cakap lah, "Eh, letak dekat luar dulu sebab rumah aku tak kemas lagi. Dia kalau nak baca surat cinta ni, biar kita dalam mood, nanti aku pasang lilin apa semua, barulah kau baca, barulah best sikit kan." So Kasha ni pun dalam bodoh-bodoh macam tu, dia pun terikut, "Betul lah juga, okeylah aku letaklah kat luar rumah." So mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah Wan Jo ni, dan Wan Jo ni hidangkan lah minuman petang, adalah cekodok sikit dengan teh o panas. So diorang pun berborak lah, berborak, berborak, berborak. Dalam pada masa yang sama, Pak Cik Mat mula bersiap sedia untuk memulakan sesi rawatan terhadap si Kasha ni. So Pak Cik Mat pun masuk ke dalam bilik dan ambil satu kain pelikat yang dilipat-lipat dan diletakkan di atas bahu. Lalu Pak Cik Mat pun keluar. Masa ni Kasha sedang rancak berborak dengan Wan Jo. Wan Jo ni cuba tarik perhatian supaya Kasha ni tak perasan apa yang Pak Cik Mat sedang lakukan. So Pak Cik Mat dekat belakang Kasha, dekat area ruang tamu tu, Pak Cik Mat dah mula terkumat-kamit membaca potongan ayat Al-Quran, berzikir apa semua, meminta bantuan daripada Allah supaya semuanya berjalan lancar. Lalu Pak Cik Mat pun ambil kain pelikat yang diletak di atas bahu dan mula melibas-libas di area ruang tamu tu sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pada masa ni Wan Jo perasan Kasha yang sedang rancak berborak tiba-tiba dah mula senyap, dan kepala si Kasha ni dah mula menunduk ke bawah sambil matanya dipejam seolah-olah ada sesuatu yang telah merasuki si Kasha ni. Lalu Pak Cik Mat pun meneruskan Allahu Akbar, melibaskan pelikat, melibaskan pelikat. Dan sebaik sahaja Pak Cik Mat melibas tepat ke belakang badan si Kasha ni, terus Pak Cik Mat cakap, "Allahu Akbar, engkau keluar sekarang." Pam! Macam tu terus si Kasha ni menjerit. Wah!
macam tu. Dan Wan Jo yang duduk berhadapan si Kasha ni dalam ketakutan sebab dia tak pernah tengok lagi pakcik dia merawat orang yang tak betul ataupun yang ada jin masuk dalam badan kan. So si Wan Jo ni terus bingkas bangun dan lari dekat belakang pakcik Mat. Wan Jo ni dah menggigil dah, astaghfirullahalazim pakcik, apa ni pakcik, apa ni kan. Pakcik Mat cuba menenangkan keadaan dan pakcik Mat terus menanyakan si Kasha ni, hey iblis laknatullah, apa yang kau buat dalam tubuh badan anak Adam ini? Wah, macam skrip drama Mat. Aku ambil dalam cerita Munafik tu. Ha, lebih kurang macam tu lah kan. So, si Kasha ni terus daripada keadaan menunduk mata tertutup tu, tiba-tiba merangkak dan seolah-olah harimau yang ini menekam mangsa tu merangkak dan memandang tepat ke arah Cik Mat pada masa tu. Dalam mata yang terbeliak macam tu, si Kasha ni pun terus bersuara dengan suara yang teramat garau. Sampaikan Wan Jo ni lagi takut, lagilah Wan Jo ni tak tahu nak buat apa. Lalu Pak Cik Mat cakap, Wan Jo, kau jangan takut. Apa yang kau nampak ini bukanlah kawan baik kau Kasha, tetapi jin ataupun iblis yang sedang merasuki dia. Apa yang kau nak? Lalu Kasha pun tiba-tiba bersuara, hei orang tua, apa yang kau buat dekat Kasha ni? Dia milik aku. Dan sebaik sahaja Pak Cik Mat dengar makhluk yang sedang merasuki si Kasha ni cakap macam tu, terus Pak Cik Mat memotong percakapan dia. Pak Cik Mat cakap, dia bukan milikmu, dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni apa sebab engkau mengganggu anak Adam ini? Lepas tu Kasha ni terus cakap dekat Pak Cik Mat, dia memang milik aku. Engkau tak tahu, tanpa aku kemungkinan besar dia dalam kesedihan. Lalu Pak Cik Mat pun dah tak boleh kasih can, tak boleh kasih muka, kurang ajar punya jin, asyik menjawab je apa semua. Pak Cik Mat melibas kemplikat ni dekat binatang tu. Binatang pula. Dekat Kasha yang sedang kerasukan ni. Allahuakbar. Faham. Lalu Kasha pun menjerit, sakit. Ya Allah. Sempat lagi sebut ya Allah. Sakitnya. Sakit. Tolonglah, jangan buat aku macam ni. Aku teranaya. Jin kan. Biasalah putar belik jin kan. Jin ni kadang pandai. Dia pandai menipu. Dia buat sedih apa semua kan. Lalu Pakcik Mat tanya lagi sekali, sekarang ni aku nak tahu apa sebab kau buat dekat anak Adam macam ni. Apa kau buat Kasha ni macam ni? Dan jin ni pun cakap lah, sebenarnya aku jumpa dia, dia tengah sedih. Aku pada masa tu, aku tengah berjalan-jalan kat luar rumah dia kan. Tiba-tiba aku dengar ada si Kasha ni menangis dalam bilik. Lalu aku pun datang dekat dia. Aku pun menjadi peneman dia. Aku cuba hiburkan hati dia. Dan sejak daripada aku kirim surat tu, kau tengok si Kasha ni happy sahaja. Dan aku pun suka ingin berdamping dengan dia. Dan sebaik sahaja jin tu telah memberitahu apa sebab dan reason dia merasuki si Kasha ni, terus Cik Mat cakap, sekarang ni haram untuk manusia berdamping dengan seekor jin macam kau ni. Lagi-lagi jin yang memang putar belit menipu kuat ni, sekarang ni tak boleh. Aku terpaksa pisahkan. Lalu jin ni daripada sedih terus marah balik. Tak boleh. Kau jangan pisahkan aku dengan kekasih hati aku. Aku takkan izinkan. Sekarang ni, silap-silap aku akan hancurkan keluarga kau. Lalu Cik Mat pun terus menadah tangan meminta pertolongan daripada Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau bantulah aku untuk menyelamatkan anak Adam Kasha ni. Allahu Akbar. Pam Cik Mat melibas-libaskan pelekat tu beberapa kali dan badan si Kasha ni dah mula dah menggeliat seolah-olah menahan sakit. Dan dalam setengah jam macam tu, sesi rawatan berlaku apa cuma, akhirnya alhamdulillah atas pertolongan Allah dan atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Kasha berjaya dipisahkan oleh jin yang cuba mendamping tubuh dia tu. Dan pada masa ni Kasha dalam keadaan lemah terbaring dekat ruang tamu tu, Pak Cik Mat terus suruh Wan Jo angkat Kasha dan letak di atas sofa dekat ruang tamu tu. Dan pada masa ni Cik Mat pun pergi ke arah dapur ambil beberapa air yang telah pun dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran dan suruh Kasha ni minum, dan selebihnya dia sapukan ke muka Kasha ni semata-mata untuk memulihkan semangat si Kasha yang telah hilang, yang telah penat dirasuki ataupun dikawal oleh jin guys.
Sebaik sahaja rawatan telah tamat dan Kasha telah berjaya dipisahkan oleh jin yang dah berdamping sekian lama dengan si Kasha ni, Wan Jo perlahan-lahan memujuk si Kasha ni untuk menceritakan kisah yang sebenar. Apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa boleh sampai seteruk ini. Lalu Kasha pun pada masa tu terus menangis teresak-esak dekat ruang tamu rumah Wan Jo tu. Dan dalam keadaan menangis tu, Kasha mula menceritakan apa yang berlaku kepada hidup dia semasa dia merantau selama 3 tahun dekat Siam ataupun negeri Gajah Putih tu. Dalam keadaan menangis, Kasha memberitahu Wan Jo dan juga Cik Mat, "Sebenarnya Wan Jo, selama 3 tahun aku tinggal dekat Siam tu, aku cuba melupakan kisah silam aku. Aku cuba melupakan kepahitan hidup aku selama ini. Aku merantau untuk mencari pengalaman, untuk membina hidup baru. Lalu aku berkenalan dengan seorang gadis yang memang cantik. Yalah, gadis Siam memang cun gila. Aku pun kahwin dengan dia. Tetapi selama 3 bulan aku menyelusuri alam perkahwinan, aku dah mula bahagia. Tiba-tiba ada sesuatu yang cukup menyedihkan berlaku kepada aku, kerana isteri aku telah mengalami kemalangan maut dan telah meninggal dunia. Lalu aku pun depres, aku pun sedih, dan kemungkinan sebabkan aku terlampau sedih kehilangan isteri aku yang cukup aku sayang, yang aku ingat aku boleh meneruskan hidup aku. Maybe ataupun kemungkinan waktu itulah makhluk-makhluk halus ni senang untuk berdamping dengan aku, dan kemungkinan makhluk ni cuba menyedapkan hati aku, cuba memujuk aku jadi best friend aku. Sebab kat Siam pun aku seorang, aku tak kenal kau lagi. Dan pada masa itulah aku telah pun termakan hasutan jin dan syaitan ni, dan aku pun melayan. Sebab itulah keadaan aku seteruk ini. Aku tidak boleh terima kenyataan yang isteri aku telah tak ada." Menangis macam tu kan. So Wan Jo pun sedar tak sedar dia pun turut menitiskan air mata. Cik Mat pun tua-tua tu pun try cover kan. Ha, tak nak nangis ni pasal Allahuakbar, Allahuakbar. Try cover selagi boleh kan. Tetapi cukup menyayat hati apa yang berlaku kepada Kasha ni. Dan selepas Wan Jo mendapat jawapan, mendapat sebab kenapa si Kasha orang baik dia ni terjadi macam tu, lalu Kasha dinasihati oleh Cik Mat. Cik Mat cakap, "Ingatlah wahai Kasha, apa pun yang berlaku dalam hidup kita, tak kisahlah sesuatu yang gembira, sesuatu yang menyedihkan hati kita, kita kena reda. Kita tidak boleh melawan qada' dan kadar Allah. Kita kenalah sentiasa mencari Allah. Tak kisahlah dalam keadaan kita bahagia ataupun kita sedih, kita kena pegang yang Allah sentiasa berada dengan kita. Allah sentiasa menjaga hamba-hambanya yang taat kepada dia. Jangan sesekali engkau mudah sangat termakan hasutan syaitan, dan inilah yang berlaku kepada kau." Kasha pun menganggukkan kepala tanda faham. Lalu Kasha pun dah mula sedar tu, Kasha pun tanya, "Dah pakcik, sekarang ni surat-surat tu macam mana?" Cik Mat cakap, "Kau jangan risau. Surat-surat tu kau serahkan dekat aku. Sekarang ni Wan Jo, kejap kan kau ambil surat-surat yang Kasha bawa tu, kau pergi belakang rumah, kau bacalah ayatul kursi, kau bacalah 3 kul, dan kau bakar surat tu. Kita nak terus, tak ada dah, kita nak terus pisahkan jin ni supaya tidak terus mengganggu si Kasha, supaya jin ni tak datang balik untuk bercinta dengan Kasha ni." Lalu sebaik saja semua tu dah settle, Kasha ni pun telah kembali dalam keadaan yang normal. Keadaan prestasi kerja dia dah mula macam dulu balik. Dan setiap kali Wan Jo ajak dia karaoke, karaoke juga Mat, Kasha ni dah mula macam dulu balik. Hidup ceria, dah tak ada dah masalah. Sampailah 2 tahun selepas Kasha menerima rawatan, ada satu hari tu dia mendapat sepucuk surat yang dia ingat lagi, yang dia pernah dapat, iaitu berwarna jingga dan terikat ribbon merah. Lalu Kasha pun dekat rumah dia dalam keadaan menggigil, dia tak tahu nak buat apa. Dia pun buka dan membaca, dan surat tu rupanya adalah surat yang terakhir. Dalam surat tu tertulis, "Wahai Kasha, aku ingin meminta maaf kepada dirimu.
kita tidak boleh lagi berhubung. Dan inilah surat terakhir yang aku ingin sampaikan kepadamu. Semoga hidup engkau aman, bahagia. Lalu Kasha pun menitiskan air mata, menangis. Sebabkan Kasha ni fikirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala gangguan yang aku terima, segala dugaan, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Lalu Kasha pun abaikan surat tu. Kali ni Kasha tidak mau tulis balik, tak mau reply. Kasha tak nak ada ikatan apa-apa dah. Dan keesokan paginya, apabila Kasha cuba cari balik surat yang terakhir dia terima tu, tiba-tiba surat tu telah hilang. Seolah-olah jin ataupun makhluk tu menyampaikan surat terakhir dia, tanda perpisahan daripada hidup Kasha. Dan sejak daripada tu, Kasha hidup seperti biasa. Tidak berkahwin, tetapi dia cukup bahagia, dia cukup redha dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi itulah guys, kisah pada malam ni yang berlaku kepada Kasha, seorang remaja yang cukup kuat bagi aku, yang cuba melupakan kisah silam selepas kehilangan kedua ibu bapa, merantau di tempat orang dan akhirnya tidak dapat mengawal emosi dan termakan hasutan syaitan. Jadi untuk terakhir kali aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada geng poker semua yang dah pun tengok daripada awal sampai akhir. Dan sepanjang 2 minggu ni macam-macam berlaku kepada hidup aku. Seperti yang korang tahu, apa yang terjadi ni aku cuba kuat, dan sebab korang juga aku teruskan apa yang aku buat. Aku cuba juga sampaikan sebaik boleh kisah-kisah yang boleh menghiburkan hati korang. Jadi aku nak ambil masa yang sedikit ni, sebenarnya aku nak cuba terangkan dekat korang, 2 minggu aku tidak keluar video baru, sebabkan pada tanggal 13 September baru-baru ni, iaitu minggu lepas, waktu tu aku tengah rekod video ni. Sebenarnya aku dah halfway dah buat cerita pasal Kasha ni. Time tu aku dekat rumah, lepas tu aku tengah rekod macam ni, aku tengah rekod, dan ayah aku dah dimasukkan ke hospital pada masa tersebut disebabkan masalah kesihatan. So time tu aku dah buat video, aku tengah buat video, lepas tu aku dapat panggilan daripada hospital yang mengatakan untuk aku terus segera pergi ke ayah aku, sebabkan ayah aku dah teruk pada masa tu. Jadi aku terus stop video, aku terus pergi dekat dia. So time aku on the way, aku drive secepat boleh. Pihak hospital pun cakap, kalau boleh Zaf, tolonglah cepat datang ke hospital. Aku buat apa yang aku mampu, tetapi Allah lebih sayangkan ayah aku. Ayah aku pergi sebaik saja aku sampai di hospital. Aku tak sempat nak tengok dia untuk kali yang terakhir, sebabkan dia pergi pada 13 September tu hari Isnin. Aku last bertemu ayah aku pada hari Sabtu, dan itulah kali terakhir yang aku sempat kasih teh tarik yang dia memang suka. Ayah aku memang suka minum teh tarik, dan itulah jasa yang terakhir aku kepada ayah aku. Jadi aku nak minta kepada geng puaka semua supaya korang boleh ambil sedikit masa sedekah ke Al-Fatihah dan doa semoga roh ayah aku dan juga ibu aku dan semua muslimin dan muslimat yang telah pergi, yang telah kehilangan seseorang yang amat kita sayang, kita ambil sedikit masa, kita berdoa semoga Allah menerima segala amal ibadat mereka, supaya Allah mengampuni segala dosa mereka dan menempatkan mereka semua di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys, aku tak tahu nak cakap macam mana. Korang semualah sumber kekuatan aku, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Thank you so much. Aku berdoa kepada Allah semoga korang semua sihat sentiasa, dimurahkan rezeki dan happy-happy selalu. Aku minta maaf kalau ada sebarang kekurangan daripada pihak aku selama ni. Aku harap korang ceria sahaja, take it easy, take it just konten aku untuk hiburan semata-mata. Jangan terlalu serius, jangan terlalu taksub. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Terima kasih guys. Assalamualaikum.